Penangkapan ini dilakukan Satuan Reserse Narkoba Polres Muratara pada FA 19 tahun, warga desa Surulagung Kecamatan Rawas Ulu Muratara, Sumatera Selatan yang jadi kurir ekstasi. Hasil penggeledahan pada tersangka, polisi menyita narkoba sebanyak 4.700 butir, terdiri dari 3.300 butir warna biru dan 1.400 butir warna merah. Tersangka ditangkap berawal dari laporan tentang transaksi di Kelurahan Surulagung Rawas Kecamatan Rawas Ulu. Atau tersangka ini rencana akan mengedarkan sekitar 10.000 butir ekstasi yang kami monitor dari Riau, kemudian akan disebarkan di tempat kita sebanyak 3.300 ditambah dengan 1.400 butir, dan rencananya akan disebarkan di wilayah Sumatera Selatan. Yang pertama dilewatin adalah Muratara, dan kemungkinan besar akan disebar kembali oleh kurir yang lain selain tersangka ke tempat yang lain seperti Muratara dan Linggau. Polisi kini masih mengembangkan kasus tersebut, terlebih kurir terbilang masih remaja. Sukma Aldino, Kompas TV, Muratara, Sumatera Selatan.